cuma di atas yang lihat ada gerak-gerak. Oke sobat ya, jadi ini yang saya lepas LVDS nya ini saya lepas satu dulu, dan hasilnya kita lihat seperti ini ya. Nampak ya seperti ini. Coba kita gantian. Gantian yang kita pasang. Ini yang pasang, yang satunya dilepas. Jadinya yang ini yang dilepas. Nah, hasilnya nampak seperti pada gambar ya. Ya sebelah juga. Setelah dilepas dia bergetar, tidak ada bedanya ya, kiri sama kanan sama hasilnya. Daripada pusing-pusing kita eksekusi satu persatu juga. Oke sobat ya, ini saya cek tegangan LC2. Supaya anaknya jangan sampai jatuh. Dia tegangannya berubah. Juara lagi, harapannya bisa juara satu. Jadi VGA, VGL ya. Ya alhamdulillah dia pendiam, menurut dia ya membanggakan orang tua. Kemudian tegangan LC1 ya, tadi LC2. Sekarang LC1 juga sama. Bisa mewakili Indonesia di ranjang internasional. Setelah itu juga orang tua juga memberikan periodik ya tegangannya ya. Yang awalnya tadi melarang, setelah saya berprestasi menunjukkan profesionalnya saya di dunia balap motor. Jadi LC2 strip 02, LC2 strip 01, LC1 strip 01, LC1 strip 02 itu tegangannya naik turun. Nah ini mau saya coba lepas ini ke 4 resistor ini. Nah ini baru saya lepas 2 resistor ini ya, saya coba dulu. Dua resistor yang di sini nih. Nah, hasilnya ini saudara-saudara ya. Ya. Hasilnya sudah bisa dilihat.
gambarnya sudah bisa normal, tidak ada gangguan lagi seperti sebelumnya, yaitu slow motion serta bergaris-garis. Jadi kesimpulannya, jadi yang kita lakukan ya untuk tikonya seperti ini adalah kita akan diperhatikan jika ada kerusakan yang sama yang ada dan tepat untuk kondisi Indonesia. Solusinya resistor di sini ya. Supermoto. Supermoto ini bisa lepas. Seperti olahraga baru. Jadi semua orang belum punya data untuk balap sepeda. Jadi TV sudah bisa normal dengan melepas dua resistor tersebut, RC1 dan RC2 ya. Melakukan setting ulang atau melakukan kondisi terbalik TV-nya pastinya. Nah, seperti ini ya saudara-saudaraku. Ya. Oke. Untuk laporan dari saya, TV Samsung yang bergaris dan slow motion sudah bisa teratasi. Prestasi balapnya di level nasional maupun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.